sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi. Lanjut. Ini dasar daripada kegiatan operasi ketupat. Yang pertama adalah pemenang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas, dan seterusnya. Baik, dalam kesempatan ini saya selaku Kapusdal Ops untuk pelaksanaan operasi ketupat ini, tadi telah disampaikan oleh Kabak Op dan Kasat Intel terkait dengan rencana operasi keselamatan operasi ketupat ini. Kami akan lebih menegaskan bagaimana langkah-langkah maupun CP yang akan kita laksanakan terkait dengan target operasi di operasi ketupat tahun 2022 ini. Lanjut. Perlu kami jelaskan bahwa untuk target operasi rekan-rekan Kapolsek, anggota sekalian yang saya banggakan, malah puji syukur alhamdulillah kita panjatkan ke dua nama kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan, masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pelaksanaan patroli operasi ketupat anual tahun 2022. Nah, terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Kapagop yang sudah menyelenggarakan acara ini. Nah, ini adalah kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan, ya. Baik itu pada hari besar. Next, prediksi kerawanan meningkatnya kecelakaan lalu lintas akibat kondisi cuaca, sarana dan prasarana jalan yang belum memadai, kondisi kendaraan, over kapasitas penumpang serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Kedua, pemalsuan dokumen perjalanan hasil pemeriksaan rapid test, swab, PCR dan vaksin. Empat, terhambatnya proses pendistribusian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.